Wendy, gue masuk. Ntar jam 4 ada pertunjukan. Masuk. Aku kan lagi bilang dari tadi, ya. Kiki Hidok kan dari Medan. Yes. Nyanyi lagu dong tentang Medan coba. Ini yuk. Di Medan lagi pada nonton. Anak Medan bisa. Anak Medan. Anak Medan yuk, bisa, anak Medan. Sikat. Anak Medan, anak Medan, anak Medan wow kawan. Model pergaulan boy do wagoluan. Terlebih di penampilan main cantik do wow kawan. Sorang manang susah. B21 solo jigong tinggi. Siapelah kawan berpartisipasi. 378 serta di mojo disi. Ada harga diri mengantisipasi. Semuanya orang-orang. Pohon pinang tumbuh sendiri. Orang-orang tumbuh lah menantang awan. Orang-orang biar kami di kampung sendiri. Orang-orang tak hati banteng di perantauan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan oh kawan. Coba tuker mereka ya untuk bikin grup yang lebih heboh lagi. Wow. Ya kan? Jadi antara Rizky Ridho dengan Dua Amor, oke? Okay? Aku ketuker deh mana Rizky mana Ridho sih? Ayo tebak. Yang mana? Ini Rizky. Rizky yang mana? Ini Rizky. Rizky Ridho. Bedanya kalian tuh dari mana sih? Nih Rizky nih. itu bukan Rizky, Pak. Ini Rizky. Rizky. Nggak bener ini Rizky, ini nggak Ridho nih. Oke, coba kalian berdua. Oh jadi duo-duo? Duo-duo. Oh gitu, aku sama okay. Rizky. Pas nih, duo. Iya. Ini Tigo. Iya, gua bertiga. Oke, lagu apa? Sepatunya duo. Medley. Aku yang serut. Oke. Lagi sikat! Oke. Lagu apa? Kata pujangga. Okay. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Hey, asik.
dulu. Ya. Kita kan berdua kompak, ya. Tapi kita selalu berpisah, ya. Ya kan? Gak selalu bersama-sama. Ya. Kalau duo ini kan kalian harus menjaga kekompakan selalu bersama. Betul. Bagi tips dong buat teman-teman di rumah nih yang mau bikin duo atau trio gitu. Apa sih resep kekompakan dari duo dan kembar ini seperti apa? Ya kalau dari kita sih Kido, ya mungkin hilangin egonya, turunin sedikit egonya. Gitu. Jadi walaupun satu harus memahami karakter satu teman-teman yang satu, misalnya dia mau enggak maunya gini. Terus dia sukanya begini ya. Kita buat kesukanya, kita jangan buat yang dia enggak suka. Jadi kembar ini kayak sama aja punya pasangan juga sebenarnya ya. Harus menjaga hati ya. Ya. Jangan hilangin egonya sedikit gitu. Kalau egois kita egois banget, kurangin lah sedikit. Gitu. Tuh, Ma, kurangin egois lo ke gue. Dia yang nanya, dia lagi. Orang dia gak tahu apa-apa, coba diem. Gue mah diem, ayo gak ngapa-ngapain. Ya. Jahat lu. Udah, gue malas ngomong sama dia ya. Dia panggil lagi. Dua Amor, Amor belum jawab. Dua Amor. Ya makanya gue lagi ntar kayak gitu. Gimana? Kalau dia dua Amor. Ya. Kalau dari kita, lebih banyak luangin waktu untuk berdua, yeah. Kayak hangout bareng, nge-mall bareng juga salah satu menjaga chemistry juga. Chemistry. Ya. Betul. Saat saling kenal satu sama lain, ya, ngertiin, ya kan bareng. Iya kan Oma? Hah? Iya kan Oma kayak gitu. Enggak tahu gue. Apa? Apapun ya, pertanyaannya, pasti ya. Terakhirnya, ya kan Oma? Ya kan? Gue gak ngomong apa. Apalagi kalau perempuan tuh lebih susah. Iya. Kalau pria, soalnya iya. Kalau kayak misalnya lagi datang bulan aja tuh dua-duanya kan kerengki ya. Oh, itu betul. Dia. Ya kan Oma? Tahu. Lagi-lagi kan. Emang udah datang bulan lu tanya. Mana hidung, Nisan. Ya. Terus ini kalau ini juga duo, tapi bukan kembar. Ya. Tapi ini adalah prestasi yang luar biasa. Parah. Ya. Kalian berprestasi, ini juga berprestasi. Parah, Oma. Ini dia, Pia dan Farhan. Ya ingat lagu apa? Antara ada dan tiada kayak lo gitu. Betul. Oma. Lu. Kok nyanyi dikit boleh enggak? Oke, baiklah. Nyanyi dikit dong. Antara ada dan tiada. Kalau ini antara dia suasananya harus dibikin sesuatu dulu. Serem. Oh gitu. Spooky. Lampu. Kan selalu. Berdiri enggak? Oh, berdiri. Ya. Ini ada satu lagu. Mohon maaf, bandnya ngerti enggak? Lo ngerti enggak? Lo bisa enggak? Tahu. Cakep. Oke. Kan selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Terima kasih. Panjangin lagi. Langsung refnya. Lanjut. Ku tak bisa menggapamu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan sekarang rasa buatmu. Kalian bener gak sih dulu tuh pada kerjanya di operator karaoke ya? Apa usia sih? Tadinya bandnya juga gak tahu lagunya, tapi pinter. Hadir muncul dengan duo, ini bareng sama apa Farhan? Yap. Ini apa namanya memang duo atau memang featuring? Duo, jadi aku kali ini berduet. Enggak berduet, maksudnya bikin duo. Bikin duo, ya. Jadi kolaborasi. Farhan yang gitar, aku nyanyi. Oke, berarti memang
Tapi konsepnya bukan ngeband lagi, memang udah solo aja udah, gitu udah. Ya. Ngeband itu masa lalu. Kak, tapi menyatukan dua pikiran itu kan sebenarnya sulit kan? Lumayan sih. Apalagi ini dua-duanya musisi. Hmm. Itu ya, sulit benar, atau benar. Enggak? Lumayan susah juga. Karena akhirnya kan bisa bersatu itu gimana? Karena ujung-ujungnya, mungkin banyak orang tahu ya, ujung-ujungnya orang yang kelompok atau grup-grup, ujung-ujungnya pisah. Itu karena pikiran, pola pikir yang gak bisa disatukan, atau yang kedua, pembagian yang tidak merata. Ya, itu biasanya kan begitu ya. Nah, ya, kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau dua sih lebih cincay lah ya pembagiannya kan. Yeah. Terus kalau dari segi penyatuan pikiran juga lebih gampang ya kan. Karena cuma dua, cuma berdua gitu. Iya, jadi ya kalau enggak lo gitu iya, aja. Gitu. Terus nyatuinnya sih pakai hati aja, pakai hati, pakai cinta. Nah, tapi kalau ini kan semua masing-masing di bawah naungan label. Jadi kalau kalian lebih setuju untuk berkarya itu dihandle sama label, baik semua karyanya atau label biar bagian promosi, kalian yang menentukan lagu. Hmm, itu biasanya sih. Gimana diskusi artisnya sendiri sih? Balik lagi ke artisnya. Kebetulan label kita support banget. Kita, jadi mereka ngedengerin kita juga maunya apa gitu. Jadi gak yang didikta yang, lo harus gini. Enggak sih, alhamdulillah gitu ya. Ya. Kalau Dua Amor, lebih ke label yang berperan penting untuk pemilihan lagu atau Dua Amor? Dua-duanya, itu perlu karena ya, kita perlu ngobrol sama label untuk kayak mengeluarkan satu lagu atau apapun, karena itu kan harus benar-benar cocok ya, karakter kita juga. Gitu. Terus label juga seperti kayak mau rilisnya pun juga harus banyak dipikirkan gitu loh. Maksudnya intinya sama harus sama-sama diskusi dulu lah seperti itu. Kalau Ikido? Ya biasanya Ikido itu label ngasih lagu. Artisnya nyaman nggak? Kalau artisnya nyaman, kita jalan. Kalau tidak, kita cari lagu gitu. Artis nyari materi misalnya. Tapi single-single kamu biasanya kan kalian berdua yang menciptakan lagu tersebut ya? Iya, tapi kan ada momen-momen yang tertentu juga baru bisa dikeluarin lagu itu gitu. Oh, lagunya nggak universal, iya. Jadi acara-acara tertentu aja. Tergantung sih kenyamanan artisnya, karena artis yang bawanya kalau memang nyaman artisnya jalan. Oke. Okay. Aku mau rekaman. Kamar mandi? Enggak, ini sembarangan. Saya minggu depan manis dengerin, saya akan rekaman jingle terbaru dari Ayam Geprek. Ntar aku. Jadi, kalau misalnya manis makan ke Ayam Geprek kemana-mana, nanti yang nyanyi gue. Iya. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Ya kalau cocok lu perpanjang. Iya manis. Kalau tuh. Pagi-pagi dong. Lo ada nego ya di awal ya, gue nih artis. Iya. Lo ada nego ya. Pagi-pagi. Dari satu geprek. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Brownies, obrolan manis.